telah menodai dan memaksa Sekar di Dango Sawah. Kejar dia! Sabar, Paman. Sabar. Jangan memancing kemarahan saya untuk membunuh Paman. Dayun! Dayun! Ada apa, Gusti? Cepat laporkan ke Jagabaya. Ada yang bikin onar di rumahku. Cepat! Ya. Maafkan saya, Paman. Saya terpaksa harus membunuh Paman. Saya terpaksa harus membunuh Paman. Siapa kau? Ayo, Bodan. Aku ingin menyelesaikan tugas menghabisi kamu. Jurus-jurusnya seperti milik Arya Gading. Siapa kau sebenarnya? Aku utusan langit untuk membasmi semua lelaki bejat yang ada di muka bumi. Parat, buka topengmu supaya aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Aku sengaja memakai topeng lucu ini supaya kamu berani menghadapi aku. Kalau kamu melihat wajah asliku, kamu pasti akan lari terbirit-birit. Kurang ajar. Kidemang, Kidemang, ada Balar Turangga datang. Di sana, Kidemang. Mana yang bikin onar itu, Kidemang? Sudah kabur semua. Yang satu tamuku. Dan dia yang pertama kali bikin onar. Kalau tidak salah, Tuan adalah rombongan Gusti Brahma Raja Ganggadara yang baru saja mendapatkan hadiah tanah dari Paduka Prabu. Iya. Apa ada yang mengganggu Tuan di sini? Sebenarnya saya mencari lelaki keparat yang telah menodai putri saya. Dia menjadi tamu di rumah Kidemang Kaloran ini. Benar, Kidemang telah menyembunyikan penjahat yang disebut Kisanak ini. Hati-hati, Kidemang. Kisanak ini adalah tamu negara. Ki, rumah saya adalah rumah penginapan. Siapapun bisa menginap di sini. Saya tidak perlu tahu apakah dia pembesar negeri, saudagar, ataupun penjahat. Maafkan kejadian ini, Kisanak. Biasanya prajurit selalu berkeliling sampai ke seluruh sudut kota raja. Apa Tuan juga menginap di sini? Tidak, Tuan. Saya mendapat laporan dari anak buah saya bahwa lelaki keparat itu menginap di sini.
Dia telah membunuh 4 orang pengawal saya. Bondan Kayuwangi, semakin maju ilmunya. Ada urusan apa dia di dalam? Kurang ajar. Siapa sebenarnya pendekar tadi? Berhenti! Ada apa? Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Ayo kembali. Kalau Kubu Petang melaporkan bahwa aku orang Majapahit, bisa celaka. Tapi aku masih penasaran, siapa sebenarnya pendekar yang bertopeng itu?